Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Aji. Aku baru lulus sekolah STM dong. STM SMA lemah SMA. Ya, aku baru lulus sekolah. Dan di sekolah aku nih terbilang murid yang nakal. Ya, seperti murid nakal pada umumnya gitu. Bolos, tidur di kelas, korupsi duit SPP. Dan setelah lulus aku ikut lomba kritik DPR. Disuruh kritik diri sendiri. Ya gimana gitu, aku sama DPR tuh sama. Kita ini satu passion pak, satu lifestyle. Pokoknya kalian tuh panutanku lah. Apa? Ada oknum DPR yang korupsi. Aku juga korupsi. Korupsi duit SPP. Cuman bedanya kalau ketahuan. DPR kalau ketahuan korupsi di penjara, enak. Aku waktu itu pernah ketahuan korupsi duit SPP 100 ribu. Digesperin sampai nangis. Ya, aku 100 ribu nih, digesperin. Pedih. DPR korupsinya pemiliaran, ya harusnya lebih dari itu dong. Ya ini kalau suatu saat aku jadi presiden nih, amin ya Allah. Iya, ini kalau nanti aku jadi presiden, terus ada DPR yang ketahuan korupsi, hukumannya sama, digesperin. Digesperin seluruh rakyat Indonesia. Itu kalau DPR digesperin seluruh rakyat Indonesia, balik-balik badannya merah semua tuh. Kayak plat nomor mobil dinas. Ya tapi meskipun ntar DPR digesperin aku gak ikut. Aku gak punya gesper. Ini pakai tali nih. Jadi tolong pak, menangin pak. Mau beli gesper. Aku dari kecil pengen punya gesper merek krokodil. Terus ada juga oknum DPR yang suka tidur waktu rapat. Aku juga suka tidur di kelas. Cuman kalau aku tidur kelas tuh suka hileran ya. Nah aku gak tahu DPR kalau tidur di gedung DPR hileran atau enggak. Ya aku penasaran aja gitu apakah rasa hiler DPR semanis janji-janjinya. Bang, tahu nggak bang rasa iler DPR bang? Jilat bang biar tahu bang. Terus aku tuh tidur di kelas karena malamnya aku begadang nongkrong lah temen biasa. Ya DPR ngapain kalau begadang? Ngeronda. Ya Allah aku nggak kebayang gitu kalau di kampung aku kerondanya Pak Setnov. Malam-malam Pak Setno bawa besi panjang buat mukulin tiang listrik. Mana tiang listrik yang dia tabrak lagi? Itu Pak Setno ngebukin tiang listrik yang dia tabrak MC itu. Ada dasar kamu gara-gara kamu nih saya benjol.
Benjol segini bakpao lagi. Terus waktu itu aku gak sengaja gitu ngelihat siaran sidang paripurna di TV. Gak sengaja tapi. Gak mungkin sengaja kan aku nontonnya Doraemon. Ya, di situ aku lihat banyak bangku yang kosong. Ya Allah, ini aku mikir kok sama kayak di STM aku ya. Iya. Banyak yang bolos. Terus aku mikir, ini DPR bolos kemana gitu? Rental PS. Ya. Ngapain DPR ke rental PS? Mending beli PS sendiri, duitnya banyak. Ya. Terus aku penasaran lagi gitu, ini gimana cara DPR bolos gitu? Ya soalnya kalau kami ini anak STM ya, bolos tuh gak mungkin sendirian. Minimal berdua lah. Dan pasti ada satu yang ngajak. Nah ini kalau DPR cara bolosnya sama kayak kami anak STM, aku bisa nih nyontohin sekarang nih. Contohnya, misal lagi mau rapat. Pak Fahri Hamzah ngajak Pak Fadlizon bolos. Pak Fahri Hamzah ngomong ke Pak Fadlizon. Zon. Males nih rapat, cabut yuk ke warnet. Untungnya Pak Fadlizon gak mau kan, ah ke warnet cuma males ah, twitteran mulu. Pak Fahri berusaha ngeyakinin lagi, nah yuk bolos lah aku bayarin nih, ya udah yuk sekarang. Wah akhirnya mereka bolos tuh. Sebelum bolos, lepas seragam dulu biar gak ditangkap Satpol PP. Mereka jalan keluar gedung DPR kan, manjat pagar. Manjat pagar kan, ke warung dulu beli rokok Samsung sama teh gelas. Nah. Terus, ini terakhir nih. Ada DPR yang ngelakuin kasus suap. Aku juga pernah ngelakuin kasus suap. Jadi waktu itu aku lagi ngerokok nih. Tiba-tiba adik aku lewat ngeliat. Biar gak diaduin ke ibu aku kasih duit 5.000. Ternyata masih diaduin. Ya karena aku DPR banget kan. Dan aku cinta Orde Baru. Jadi paginya adik aku ngadu, malamnya adik aku hilang. Sekian aku lagi, terima kasih. Aji. Keren ya, Pak ya? Orang pakai gesper tapi plastik keren di mana? Keren mau yang pakai gesper krokodil ada bilang tadi. Ya Allah, krokodil lo batu ya. Krokodil ya, Pak ya. Laga-laganya minta doain jadi presiden lo. Anak mana lu? Langsung hilang bentar lagi tuh. Orang presiden yang calon mau presiden aja yang keren segala macam agak repot. Lu udah krempeng pakai tali plastik. Mau jadi presiden mau dibawa kemana negara kita? Heran gue. Orang mah realistis aja, cita-cita mah nggak usah muluk-muluk. Ji, mana sih Ji? Iya benar udah hilang.